Ehem, tak tahu. Wih, mantap guys ya. Sepi wak jalanannya. Buat kalian yang tak bisa pulang kampung atau tak bisa beraya bersama keluarga, bersabar guys, karena di tahun 2021 ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Setelah awak tengok-tengok video Bang Solihin di Hari Raya Idul Fitri yang pertama pagi-pagi ini, yang awak rasakan jalanan Jakarta ni kayak Bang Solihin yang punya. Bang Solihin ni dia memang orang Jakarta, jadi dia tak balik ke mana-mana karena dia memang orang Jakarta. Karena dia tahu tim APDK sering buat konten-konten suasana-suasana kota-kota gitu, jadi dia memutuskan untuk berkontribusi untuk kirim video-video di suasana-suasana di kota Jakarta. Ini baru video pertama kali Bang Solihin sih. Awak sendiri ketemu Bang Solihin waktu awak ke Jakarta bulan Maret tak salah awak. Waktu itu kami ada project sama cowok Kak Melisa. Jadi Bang Solihin inilah yang sering awak pinjam motornya kemana-mana. Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau di Tanjung Batu Kundur ada Bang Irul yang sering kirim video ke tim APDK. Kalau di Tanjung Balai Karimun ada Bang Riko. Nah, di Jakarta guys, ada Bang Solihin kirim video ke tim APDK. Semoga nanti semakin banyak orang-orang yang kirim video suasana-suasana ke tim APDK. Amin ya Robbal Alamin. Mantap ya Jakarta kalau sesepi ini setiap hari. Waduh, gawat. Biasanya kan Jakarta macet, lalu lintas tuh sangat padat. Ini kita bisa lihat suasana kota Jakarta kosong melompong. Buat kalian yang ingin kirim video suasana-suasana di kota kalian juga ke tim APDK, boleh kalian hubungin aja tim APDK. Nanti tim APDK akan coba kasih shortlist atau standarisasi kalau kalian mau kirim video-video suasana di kota kalian ke tim APDK. Bagaimana caranya? Nanti tim APDK akan koordinasi sama kalian. Kalian gak apa-apa kan guys? Oh, banyak yang jogging-jogging dan main-main sepeda juga guys di Jakarta nih. Oh, pas lebaran pertama. Bulan Maret awak pun pernah juga lewat sini guys. Ini jalan apa ya? Sudirman tuh, oh, tak salah awak. Jakarta. Cuman dia tak sesepi ini sih. Kalau ini sepinya sangat-sangat terlalu sepi. Aduh, kemana ya orang-orang guys? Masa iya pulang kampung semua? Tapi banyak yang main-main sepeda sih. Kalau untuk aktivitas lain kayaknya tak ada. Ada mobil tapi nggak banyak. Lewatnya satu-satu. Dan ini masih pagi. Mantap juga Bang Solihin cari suasana kota Jakarta pagi-pagi lebaran. Sadis ya. Jadi bersih. Suasana jadi kayak berbeda gitu. Jadi lebaran pertama guys, kalau kalian ke Jakarta terus kalian lewat jalanan ini, Jalan Sudirman, kayak ginilah guys kondisi dan suasananya. Mantap eh. Wih, sadis wak. Kota Jakarta pagi-pagi lebaran guys. Ah ini Jalan Sudirman karena di sini ada patung.
Mantap Pak dia, foto-foto di Bundaran HI di Lebaran pertama. Jadi kira-kira beginilah guys suasana Bundaran HI. Oh, ini ada yang foto-foto juga guys. Ibu-ibu sama jeng jeng jeng. Pedagang-pedagang itu tak ada pagi-pagi di Lebaran pertama. Ini biasanya di sini kata Bang Solihin ramai pedagang-pedagang, guys. Tapi sekarang sepi. Tak ada orang. Dah balik semua. Mau mantap Bang Solihin ni. Jago dia cari suasana-suasana, guys. Kedai-kedai kecilnya pun tutup-tutup. Ini kata Bang Solihin pas bulan puasa atau hari-hari biasa nih. Ini ramai guys, orang jualan-jualan. Oh, tapi ini sepi kan sekarang. Ah, ini sebelah kiri nih. Biasa ramai nih pedagang-pedagang jualan-jualan. Tapi di pagi hari raya Idul Fitri di tahun 2021 ini semuanya sepi. Jadi kira-kira begitulah guys, suasana kota Jakarta di Lebaran pertama pagi-pagi tahun 2021 yang banyak ehem-ehem tak tahu. Ini videonya ada beberapa lagi guys, Bang Solihin kirim. Kalian tengok aja lah nanti. Kami tim APDK edit dulu video-video yang lainnya ya. Makasih buat Bang Solihin yang udah kirim video ini. Makasih buat kalian sudah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?